kisah yang penuh makna, agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta, agar masa kecilku kau beri pencinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu, agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna, agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta, agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu, agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Solusi empati tugas inovasi Anda. 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 Solusi empati tegas inovasi Anda. Yang berhormat Ketua Dewan Juri sekaligus Maestro Dongeng Indonesia, Kak Awan Prakoso, beserta para juri dan bintang tamu. Saya banggakan para finalis beserta seluruh peserta lomba mendongeng bersama At Layanan Jakarta di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Selamat datang di acara final Lomba Mendongeng bersama At Layanan Jakarta tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta Lomba Mendongeng bersama At Layanan Jakarta. Tercatat bahwa 88 karya peserta dari 15 provinsi dan 43 kota kabupaten di seluruh Indonesia telah berhasil kami terima. Kegiatan hari ini merupakan pendekatan komunikasi strategis DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta untuk menanamkan pendidikan karakter terkait makna penting izin melalui pesan cerita Urus Izin Sendiri Itu Mudah. Semoga kegiatan ini dapat menjadi tempat untuk memupuk inspirasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia, khususnya di Jakarta. Saya ucapkan selamat berkompetisi kepada 10 finalis. Asa terus bakat yang dimiliki, sukses selalu untuk kita semua. Urus Izin Sendiri Itu Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bindi Agustandra yang sudah memberikan sambutan. Senang sekali kita mendapat tugas final Lomba Mendongeng. Ini tingkat nasional bersama Layanan Jakarta. Saya dan semua Dewan Juri tentu saja siap melaksanakan tugas. Terima kasih dan kita sambut langsung ya untuk peserta pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ikiyosan mau cerita tentang wayang dongeng Lenong Betawi. Selamat menyaksikan. Hadirin yang berbahaya. Bukan berbahaya, berbahagia. Iya, berbahagia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan wayang dongeng Lenong Betawi dengan judul Urus Izin Sendiri Itu Mudah. Selamat menyaksikan. Ke pasar beli kain, kainnya bagus buat enyaknya. Si Entong mau minta izin, mau main sama temannya. Suatu hari, tengari bolong lagi panas-panasnya, si Entong mau minta izin sama babaknya. Dia mau main sama si Mamat di lapangan, itu temannya. Wih, Entong mau minta izin ya, Wih? Entong mau main sama Mamat di lapangan, boleh kan, Wih? Ya, asalkan Entong izin, ya boleh. Tapi pulangnya jangan sore-sore ya, Tong. Iya, Wih. Satu lagi, Wih. Entong mau minta izin. Entong pakai sendal yang babi, Wih. Wajah, sendal babinya dipakai. Emang sendal Entong kemana? Sendal Entong ada yang pakai, Wih. Nggak bilang-bilang. Ya, itu mah namanya nyolong, Tong. Jangan begitu, ya. Iya, Wih. Kalau gitu, Entong berangkat ya, Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Tong. Kalau jalan, kaki jangan ditinggal. Kemudian, Entong berangkat tuh. Dia ngibrit. Ngibrit dia jalan ke lapangan menuju ketemu sama temannya itu si Mamat. Nah, Entong tiba terlebih dahulu. Mamat mah belakangan. Mamat ternyata lari sampai nabrak Entong. Astaga, Mamat. Pakai nabrak segala. Matanya ditongkol apa enggak? Maaf ya, Tong. Mamat buru-buru. Takut ketahuan emak. Ya, emang Mamat gak izin main kemari? Ribet, Atong. Emak cerewet banget pasti. Nah, izin itu gak ribetnya. Yang ribet itu kalau gak izin. Udah deh, ini urusannya Mamat. Entong diem-diem baik. Aduh, Mamat aus banget. Tiba-tiba, itu Mamat gak basa-basi, gak bilang-bilang. Dia uyup aja itu minuman Sintong. Lah. Itu kan minuman Entong, Mak. Pengen minum aja sih. Yaelah, Entong. Pakai izin segala. Kita kan besti, Tong. Tapi gak boleh begitu, Mak. Kudu ada adabnya. Iya, maaf. Lagian, kaki Mamat tuh sakit banget pakai sendal kekecilan, Tong. Sendal kecil kok dipakai, Mak? Kemudian, Entong ngelongok itu sendal yang dipakai sama Mamat. Ternyata itu sendalnya Entong yang hilang kemarin. Sebentar. Perasaan Entong apa yang mana sendal? Ini kan sendalnya Entong, Mak. Kenapa ada di Mamat? Ini sendalnya Entong. Maaf ya, Tong. Kemarin sendal Mamat putus. Ya, Mamat pakai aja sendal yang ada. Ya, nggak boleh gitu, Mak. Lagi-lagi Mamat nggak izin. Nggak boleh begitu, Mamat. Iya, Mamat minta maafin Mamat ya, Tong. Pokoknya, maaf minta Mamat. Lah, kebalik. Masa Mamat minta maaf? Iya, maaf minta Mamat. Ya, ilah ilah. Maaf, Mamat menyesal. Begitu ceritanya, kan jadi ribet. Ame emaknya ribet, sama temannya ribet, makanya urus izin itu mudah, jangan dibikin susah. Begitu ceritanya. Kalau gitu, aku mau izin dulu ya, Kak.
Lo ngapain ikut izin? Izin ngapain? La ilaha illallah. Dia ikut izin tidur. Kalau begitu, ayah izin juga ya Dewan Juri. Ayah mundur. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, Kak Ikiyosan. Ya. Kok namanya Rizky? Iya, itu nama aslinya Rizky, Kak. Oh, tadi perkenalannya Ikiyosan. Ikiyosan, oh. Itu fasih banget bahasa Betawi itu tinggal di Jakarta. Saya di Parung, Kak, di Bogor, pinggir Jakarta. Jadi ya orang-orang bagenda begitu. Iya bang, iya bang. Bagus banget dalam berkomunikasinya, memainkan tiga tokoh, terus ditambah dengan pengantar cerita yang luar biasa fase. Keren deh dari Kak Awam, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan deh. Wah, ini menarik sekali ya, ini warga pinggiran Jakarta tapi bahasa Betawinya keren banget ya. Jadi begitu bahasanya. Ada beberapa kata-kata Betawi yang muncul tadi, ada apa tadi tuh, Kak? Artinya? Apa tadi? Ya? Tadi ya, seru-seru ya. Nah, ini saya mau nanya Kak Rizky. Iya. Ini dapat ide ceritanya itu berapa lama nih untuk menggali cerita terkait dengan izin ini Kak Rizky? Waktu itu sih idenya karena pengen cerita tuh yang sederhana, terus keseharian anak-anak. Lihat anak-anak kalau minum punya temennya asal minum aja ya, terus kalau apa namanya pengalaman tuh kalau di masjid sendal aja pakai sendal siapa aja dipakai begitu ya. Jadi cerita-cerita yang sederhana gitu ya kami susun ya seperti itu deh, jadilah ceritanya begitu. Oh, jadi dari hal yang sederhana sebenarnya ya. Yang keseharian yang dilihat ya apa namanya yang pernah cerita anak-anak ya begitu aja jadinya gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Rizky, dari hal sederhana jadi luar biasa keren. Kita beri tepuk tangan juga lah. Kak Rizky, terima kasih banyak ya, karena memang ternyata untuk nasehatin anak-anak itu perlu dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah untuk dipahami, dan saya menikmati sekali gesture ya atau bahasa tubuh yang bukan hanya Kak Rizky tapi juga sampai seboneka-bonekanya pas lagi pingsan gitu ya, itu menarik sekali. Nah, semoga menjadi rezekinya Kak Rizky ya, dan kita akan dan kita akan lihat bagaimana saingannya Kak Rizky untuk menjadi yang terbaik. Selalu semangat menjadi pendongeng, karena menjadi pendongeng itu setengah kaki udah masuk surga nih insya Allah. Terima kasih ya Kak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rizky, kita menuju ke peserta berikutnya. Ada-ada aja. Ada-ada aja, boneka aja bisa diajak main itu. Bener ya, itu baru 3 boneka ya. Kalau bonekanya 10, rame sekali tuh. Iya, tapi keren nih dia tuh bawa budaya Betawinya tadi suara apa, ini Betawi-Betawi itu keren banget loh. Kata-kata Betawinya tadi yang enggak umum ya. Keren bener, banget. Bener. Dan memainkan. Mengenalkan budaya Betawi ke wilayah-wilayah lain kan, di seluruh Indonesia jadinya. Betul sekali. Dan kemampuan untuk apa memainkan, memvisualkan tokohnya itu juga cukup bagus, senang sekali ya. Dan ini aja baru peserta pertama ya. Dan langsung jadi jagoan saya sih. Oh. Ya karena belum ada peserta yang lain. Karena belum ada peserta yang lain ya. Tahan dulu ya. Enggak boleh ya. Oke, okay, kalau begitu lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut ya peserta kedua ya. Makan lontong gulanya paku ditambah dengan telur rebusnya. Saya Silvi dari Pekanbaru akan mendongeng untuk kita semua. Saya akan mendongeng yang berjudul Peternak Lele yang Malang. Di suatu kerajaan ada seorang peternak lele bernama Usman. Karena kegigihannya dalam bekerja, ternak lele Usman semakin berkembang pesat.
Hingga pada suatu hari, ada sayembara dari kerajaan. Tut-tut-tut-tut-tut. Pengumuman. Raja mengadakan sayembara bagi seluruh peternak yang ada di kerajaan. Semua peternak yang berada di kerajaan boleh mengikuti sayembara ini. Dan hadiahnya 10 hektar lahan. Tapi sayembara ini ada syaratnya. Setiap peserta harus memiliki izin usaha. Pengumuman selesai. Usman yang mendengar sayembara ini merasa sangat senang. Aku pasti menang dalam sayembara ini. Karena ternak leleku sangat banyak. Dan satu ekornya ada yang sampai 4 kilo. Bahkan ada yang juga sampai mencapai 7 kilo. Tapi aku belum punya surat izin usaha. Hari-hariku sibuk untuk mengurus ternak-ternak lele. Kalau aku tidak turun langsung, aku tidak yakin ternakku akan berkembang. Pada saat Usman kebingungan, datang seorang lelaki menghampirinya. Hai Pak, sepertinya Bapak sedang kebingungan. Iya nih. Kamu siapa? Perkenalkan, saya Ucin. Kalau Bapak kebingungan, saya bisa membantu Bapak. Aduh, emang kamu bisa? Tentu saja. Semua izin-izin yang ada di kerajaan ini, saya yang sering mengurusnya, Pak. Kamu beneran bisa? Bapak cukup membayar saya 1 kantuk emas. Bapak tetap di rumah memperhatikan ternak Bapak. Urusan izinnya saya semuanya. Bagaimana, Pak? Wah, kalau begitu aku pasti mau. Ayo, kita ke rumah ngambil berkas-berkasnya. Waktu pun terus berlalu. Ucin yang menjanjikan surat izin kepada Usman tidak kunjung datang. Aduh, kemana Ucin ini? Belum juga datang. Besok hari terakhir pendaftaran sayembara. Izinku juga belum ada. Aku coba bertanya dulu kepada Ali, tetanggaku sebelah yang punya peternakan burung. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Ali. Ali. Waalaikumsalam. Ali, kamu sudah selesai urus izinnya? Sudah. Aku sudah dapat surat izin. Wah, emang kamu ngurus di mana? Aku urus di kantor pelayanan terpadu satu pintu. Aku urus sendiri dan ternyata mudah. Bisa ya? Bisa dong. Kamu bagaimana? Aduh, surat izinku belum juga selesai. Ucin yang kuminta untuk mengurus sampai saat ini belum juga datang. Bagaimana ini? Aku tidak ada waktu. Usman, jika kamu sibuk, kamu bisa pakai layanan Ajib. Ajib? Apa itu? Layanan antar jemput izin bermotor. Nanti petugas pelayanan akan datang ke rumahmu. Mereka akan membimbing mulai dari pendaftaran, permohonan secara online, dan mendampingi hingga surat izinmu terbit. Aduh, aku baru tahu kalau ada layanan seperti itu. Makanya, kalau tidak tahu, bertanya. Ya, surat izin tak didapat, sayembara pun lenyap. Oke, Assalamualaikum Kak Silvi.
Kak. Waalaikumsalam, Kak. Oke, okay, sebelumnya selamat ya sudah mencapai tahap ini. Alhamdulillah. Saya tertarik sekali nih dengan ceritanya, cukup unik ya, seorang peternak lele. Nah, ini idenya dari mana ya, Kak, kalau boleh tahu? Dari anak saya, Kak, umurnya 9 tahun. Anaknya suka makan lele atau anaknya pelihara lele? Anak saya bernama Usman, Kak, yang suka mencari lele. Oh, anaknya bernama Usman. Berarti anaknya nonton juga ya nih ya. Support setiap saya latihan ya. Dia ikut sampai dia Usman lagi gitu terus, Kak. Oke, ini cukup menarik ceritanya, juga pemilihan karakternya dan deskripsi ceritanya juga cukup baik. Selamat ya, Kak Silvi. Terima kasih, Kak. Iya, Kak Silvi. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Luar biasa. Sama seperti Kak Dian tadi ya, menyampaikan bahwa ini ada keunikan cerita tentang lele tadi ya. Dongeng atau cerita adalah komunikasi persuasif. Artinya memang sangat memungkinkan bagi kita para pencerita itu bisa merubah mindset, bisa merubah berbagai hal terkait dengan seperti mengurus izin sendiri. Nah, memang bagus ceritanya, tapi tetap lebih dikedepankan ketika nanti berkegiatan mendongeng itu mungkin ceritanya lebih ke pesan-pesan yang lebih sederhana untuk anak-anak. Tapi oke, tetap penampilan tetap bagus dan selamat, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ketemu lagi. Tepuk tangan semuanya. Amin. Terima kasih Kak Awan, terima kasih Kakak Dewan Juri semua. Halo Kak Silvi. Wah, ini menarik sekali ya ceritanya tadi. Saya benar tadi disampaikan oleh Kak Dian dan Kak Awam gitu ya, bahwa cerita ini tuh kompleks ya Kak ya. Kompleks dari mulai anaknya, dari mulai tukang lele, dari mulai terakhir ada Ajib tadi ya. Itu Ajib berarti Kak Silvi ini berarti ini ya, baca-baca soal Ajib ya. Nemu di mana tuh? Saya nemu podcastnya Kak Rinaldi dengan siapa itu ya? Oh iya, wah terima kasih. Oh berarti nemu saya. Nambah nilai berarti dong. Nambah nilai kayaknya. Tapi tadi menarik tadi terkait dengan sebenarnya tadi saya menangkap tuh ada calo ya Kak Silvi ya. Iya. Nah itu sebenarnya pas tadi saya Kak Silvi cerita mengenai calo tuh kayak pengalaman pribadi gitu ya, enggak ya? Iya, ada pengalaman sih, pribadi apa nih tentang calo? Bisa diceritain nggak? Saya waktu itu pas umur 17 tahun dapat KTP, langsung semangat untuk ngurus surat izin mengemudi Kak SIM nggak? Jadi pulang sekolah, saya tuh langsung pergi ke tempat ngurus SIM tanpa ngasih tahu orang tua. Saking senengnya punya KTP bisa urus izin sendiri gitu kan. Ternyata pas sampai di sana saya bingung mau ngapain gitu kan. Nah, memang beneran ada bapak-bapak yang nyamperin saya waktu itu. Oh, berarti bener tadi memang dari hati banget, emang kisah pribadi ternyata. Terima kasih bener. Mbak Sisi. Sehat selalu, semangat ya, terus ya dongengnya ya, keren. Iya, insya Allah. Waduh, ceritanya luar biasa ya tadi ya. Siapa tadi? Kak Silvi. Kak Silvi. Ya. Dari lele sampai ke SIM. Tapi kenapa harus lele sih, Kak? Kenapa ya? Sanas. Nah harus lele kan banyak yang iya kan banyak yang sediakan ya? Emang dulu pernah ternak lele kan? Jadi sebetulnya kalau misalnya tadi masukin langsung ke SIM gitu ya, itu adalah banyak kasus di dunia pengasuhan di mana anak-anak pakai SIM atau tanpa SIM, dia artinya kena izin sama orang tuanya bawa mobil dan kejadiannya kecelakaan lalu lintas. Gitu. Oh. Kalau misalnya tadi nggak ke lele tapi ke SIM aja gitu ya. Cakep ya? Iya, lebih cakep. Mantap. Gitu. Iya. Malah persentase yang terakhirnya ya yang sebenarnya itu yang diangkat ya. Iya, betul. Ya. Selanjutnya siapa ya nih? Ini udah cukup dua aja tuh lanjut ya. Okay. Ya. Oke, kita persiapkan untuk yang ketiga ini pasti
punya keunikan cerita sendiri Mas Aldi. Iya benar sih itu, keren. Oh. Wah, rame. Halo. Wah, keren. Coba-coba diperkenalkan dulu namanya tuh. Tiga orang siapa aja tuh? Halo, selamat sore Hewan Juri. Perkenalkan, saya Kak Uti. Saya Kak Kisha. Saya Kak Kisha. Oh, oh ada Kak Marni tadi ada Kak ya? Marni, yang mana yang namanya Marni gak dia? Ini sudah siap bercerita bertiga? Siap Kak. Oke, sekarang kan? Iya Kak. Oke, kalau begitu kita mulai aja ya. Oke, ini Betawi sekali nih. Oh Betawi sekali nih. Oke, kita persilahkan. Halo teman-teman. Hari ini kita mau bercerita nih. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Saya Kak Uti. Saya Kak Kisha. Saya Kak Alifa. Kita mau dongeng nih. Judulnya Pitung Punya KTP. Bagaimana ya ceritanya? Begini ceritanya. Alkisah ada seorang pemuda pahlawan dari tanah Betawi, Pitung namanya. Ia selalu membantu orang-orang yang kesulitan. Suatu hari, ia berjalan mengendap-endap masuk ke rumah yang reok dengan membawa sesuatu. Pak Ipe hidup kesulitan. Aku akan membawakan sembako ini untuk Pak Ipe. Pitung tidak ingin ada yang melihatnya. Ia mengendap-endap masuk lewat pintu belakang rumah Pak Ipe dan meletakkan sembakonya dengan pelan-pelan. Tiba-tiba, waduh, ketahuan nih. Pitung kan? Pitung kan? Iya, Pak. Aduh, mimpi apa ini? Ketemu sama pahlawan Betawi. Sini dong, duduk sini dong. Iya, Pak. Kira-kira Pitung kena marah ya nggak sama Pak Ipe? Kita lanjutin ya ceritanya. Alifa tahu nih teman-teman. Alifa lanjutin ya ceritanya. Pitung mendekati Pak Ipe. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, tuh. Pak, terima kasih ya sudah diberikan makanan untuk Mpok. Tapi, kenapa nggak masuk lewat pintu depan, tuh? Ketok pintu dulu. Salam dulu. Iya, Mpok. Itu minta maaf ya, Mpok. Sekarang ini susah, Mpok. Izin, niat baik, dikira jahat. Sama dengan minta KTP. Sekarang di Jakarta, kudu dikasih duit dulu. Baru dapat, Mpok. Ini kasih KTP itu. Di Jakarta, sekarang sudah mudah. Sudah berubah. Layanannya sudah prima. Wah, benar ya, Pak? Benar. Sini dong. Terima kasih ya sudah dibantui. Besok-besok kalau masuk rumah ketuk dulu. Masuk lewat depan. Iya, Pak. Pitung minta maaf ya, Pak. Ya sudah. Sekarang bantuin Empok penyari genteng-genteng ini. Nah, bocor, Nak itu. Ini bocor. Ini juga bocor. Ini juga bocor. Waduh, Mpok. Nanti, Mpok temenin deh bikin KTP. Beneran, Mpok? Iya, Mpok. Akhirnya, Pak Ipe menemani Pitung membuat KTP di kantor kecamatan. Pitung baru percaya kalau sekarang mengurus izin itu sudah sangat mudah. Jadi, Pitung udah punya KTP nih. Hahaha, iya. Adik-adik aja ya Pitung
udah masuk rumah orang gak izin, gak punya KTP pula. Jadi, mulai sekarang, jangan kita harus membuat izin ya dengan mudah. Ayo teman-teman, mulai sekarang kita harus belajar untuk membuat izin sendiri. Karena membuat izin sendiri itu mudah. Sudah selesai nih ceritanya. Kami pamit. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Dewan Juri. Luar biasa. Ini teman-teman Betawi ya. Nah ya. Ini Bubu Sahnas mau memberikan komentarnya. Kalau ngedongeng ternyata memang bertiga itu jauh lebih susah daripada sendiri gitu ya. Sama nih kalau kayak bawain acara itu kalau misalnya lebih dari satu, pembagian sama energinya dibagi itu jauh lebih, tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan mendongeng sendiri. Tapi saya memberikan apresiasi yang baik. Ini ibu sama anak apa guru sama murid nih? Adik kakak Bu. Oh, adik kakak. Halo semua. Iya, yang nomor satu yang mana? Yang ini Bu. Yang nomor dua? Adik saya yang ini yang pertama, ini yang kedua. Ini sepupu tapi Bu. Jadi? Yang ini sepupu. Iya. Kalau misalnya yang di tengah? Saya? Kakaknya Bu. Iya. Anaknya ada berapa? Anaknya bapak sama ibu ada berapa? Bapak ibu satu. Kakak beradik. Anaknya ada tiga. Enggak Bu. Adik Bu, ini sepupu. Oh, udah makin dulu lagi ya. Jangan dia udah makin kusut. Kakak berani sepupu iya, berarti. Oke. Okay. Oh, baik, iya. Selamat untuk penampilannya. Bahagia banget dan mudah-mudahan kalau misalnya besok-besok jangan kapok buat tampil lagi ya. Karena iya sayang. Salam buat Encang dan Cingnya. Ya. Terima kasih. Ini ternyata ada kakak ya. Sepupuan. Kakak adik sepupu. Saya dari tadi penasaran nama pesertanya Dwi Yulianti. Yang namanya Dwi mana? Dia pakai akun Pak. Tuh kan. Aku curiga dari awal. Curiga dari awal ini yang namanya Dwi mana? Iya. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Udah keren. Yang penting tadi sudah tampil maksimal. Cuma terkait nama lagi nih. Terkait nama nih sebetulnya. Nih kalau kita tahu kan Pitung itu kan legenda ya. Legenda. Kenapa ngambil nama karakternya Pitung? Ada alasan khusus enggak? Iya Pak. Biar lebih kuat penokohannya Pak. Jadi ngambilnya si Pitung. Sama ikut temanya juga tentang layanan. Dan jadi ambilnya Pitung punya KTP. Gitu Pak, izin. Terima kasih. Oke, satu lagi. Kak, tadi di awal-awal ceritanya emang kalau dulu di Jakarta itu kalau mau buat KTP susah ya? Iya. Kalau sekarang? Enggak di Jakarta aja Kak, di Palembang juga. Semuanya. Iya, kita di Palembang. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu udah banyak ngomong. Baik. Iya ternyata memang dulu buat KTP itu susah ya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih mudah ya. Iya. Oke. Masih agak baik. Susah Pak kalau di Palembang. Baik. Kayaknya ada yang sudah mulai kusut ini ya terkait dengan kelompok ini. Tapi tetap sukses nanti ya. ke depan adik-adiknya khususnya biar lebih semangat lagi dongengnya terus belajar. Oke, terima kasih. Iya, luar biasa. Kita sudah sampai 3 peserta ya. Bukannya 30. Ini 30. Kan finalisnya 10. Oh iya, benar 10 ya. Iya. Dengan keriuhan. Iya. Jadi itu sebenarnya kakak beradik apa? Tadi gimana? Sepupuan enggak? Sepupuan. Oh, sepupuan, Kak. Sepupu, adik sepupu, kakak sepupu gitu ya. Adik sepupu, kakak sepupu. Kemudian ditanya
nama. Sudah curiga dari awal. Perkenalannya namanya agak berbeda. Makanya ini nama Dwi-nya siapa gitu kan. Begitu ceritanya. Namanya bukan Dwi, itu nama aku. Gak ada kakak. Bapak ibunya punya anak. Bapak ibunya satu. Ini jadi salah satu alasan kenapa tadi jadi, pas ada yang dongeng satu belakangnya diem. Iya. Ini salah satu jawabannya. Takut gak salah ngasih penjelasan. Biar gak bentrok gitu loh jawabannya. Kayaknya baru 3 peserta aja udah kehibur. Lagi kita masih ada 7. Itu tadi pitung atau patung? Ini patung. Pitung atau patung? Iya nih. Tulisannya bener kan ini? Pitung. Pitung patung punya KTP atau patung punya KTP? Soalnya pas begitu bercerita yang dulu. Iya patung iya. Oke, kita masuk ke peserta keempat ya. Keempat ya. Mari kita siapkan peserta keempat, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat siang Dewan Juri, izinkan kami memperkenalkan diri, memperkenalkan diri. Saya Kak Dina dari Kota Tahu, dari mana? Dari Kediri. Kalau kamu, kalau saya si Momo, saya monyet balik. Dari mana Momo? Dari Jawa Timur. Oke, cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh dewan juri dan juga para panitia lainnya Dongeng Jakarta 2024. Perkenalkan, saya Kak Dina dari Kediri. Kali ini kami akan membawakan dongeng dengan judul Izin Si Darwin. Kamu disimak dulu ya dongengnya. Kakak mau cerita dulu. Cerita ini istimewa sekali. Aku nyimak sambil duduk ya kak. Boleh, momennya akan menyimak sambil duduk teman-teman. Oke. Siang hari ini adalah Izin Si Darwin. Kita simak sama-sama yuk ceritanya. Di sebuah hutan yang lebat, ada banyak sekali hewan-hewan yang ada di sana. Saat itu, perkumpulan para monyet sedang berkumpul. Salah satu di antara mereka ada monyet yang paling pintar. Dia bernama Aslin. Saat itu, si Aslin mengumpulkan seluruh teman-teman monyetnya. Ayo berkata, Aslin. Aku sudah memasakkan kalian sangat enak sekali. Aslin, aku mau mencobanya. Aslin kemudian menunjukkan menu makanan yang sudah dimasak. Aku sudah memasakkan kalian tidak ada yang enak. Apakah kalian mau mencobanya? Saat itu teman-teman, tiba-tiba Aslin memiliki ide. Aku punya ide teman-teman. Bagaimana kalau aku membuka tempat makan untuk kalian? Aku akan memasakkan kalian setiap hari. Akan memasakkan kalian telur dadar yang enak ini setiap hari. Dan aku namai menu ini dengan nama Darwin. Apa itu Darwin? Darwin adalah telur dadar Aslin. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju aku Aslin, enak sekali ini. Tapi Aslin, setahuku, kalau kau mau membuka tempat makan, harus ada izin kau dulu. Biar kita semua tahu kalau makanan yang kau jual ini aman, sehat, dan bergizi untuk kita. Saat itu teman-teman, Aslin cemburu. Dia termenung. Oh, iya juga ya teman-teman. Tapi bagaimana caranya aku membuka izin? Sepertinya setauku itu mengurus izin itu sulit dan rumit.
Di saat Aswin kebingungan teman-teman, muncullah Pak Kanjeng. Hei teman-teman, aku dengar kalian ada yang mengalami kesulitan yang mengurus izin. Iya Pak Kancil, aku mau mengurus izin, tapi sepertinya sulit dan rumit ya. Tenang saja, serahkan semua padaku. Aku akan membantu menguruskan izinmu sampai selesai. Tapi beri aku 10 atau yang enak dulu. Tapi Pak Kancil, aku tidak mempunyai 10 apel yang enak. Dari mana aku mendapatkan itu semua? Itu urusan kamu. Yang jelas, jika kau ingin izinmu selesai, beri aku 10 apel yang enak dulu. Aswin saat itu bingung, teman-teman. Dari mana dia mendapatkan 10 apel yang enak itu? Lalu teman-teman, di saat Aswin kebingungan, muncullah Ibu Gorilla. Ibu Gorilla dengar ada keributan di sini. Kenapa ya Aswin? Oh iya Ibu Gorilla, sebenarnya aku mau mengurus izin. Tapi kata Pak Kanco kalau mengurus izin harus menyediakan 10 apel yang enak ya Bu. Kata siapa Aswin? Mengurus izin itu mudah. Kamu tinggal kita masukkan ke pelayanan. Nanti akan dibantu sama petugas pelayanan yang ada di sana. Tinggal ikuti langkah-langkahnya saja, sudah deh selesai. Seperti itu saja Ibu Gorilla. Iya Aswin, seperti itu saja. Tapi Ibu Gorilla, aku sedang repot sekali nih. Aku tidak punya banyak waktu pergi ke kantor. Aku sedang memasakkan teman-temanku makanan ini. Tenang saja Aswin, sekarang sudah ada layanan online. Nanti petugas perizinan bisa membantu kamu datang ke rumah kamu untuk mengeluarkan berkas persyaratan perizinannya. Jadi ini lebih mudah. Wah, hebat sekali. Seperti itu Ibu Gorilla. Iya, itu saja Aswin. Gimana Aswin? Kamu jadi minta tolong sama aku tidak? Pak Kancil, mohon maaf ya, sepertinya aku mengurus izin sendiri saja. Sepertinya mengurus izin sendiri itu lebih mudah. Saat itu teman-teman, Pak Anjo terlihat sangat marah dan kecewa. Gagal lagi. Anjo pun pergi teman-teman dengan kecewa. Saat itu teman-teman, Aswin memutuskan untuk mengurus izin sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan tidak lama kemudian teman-teman, surat izin Aswin sudah ada atau sudah terbit. Aswin pun senang sekali. Dia berhasil membuka tempat makan untuk teman-temannya dan menjual menu masakannya yang bernama Jarwi, telur dadar Aswin, dengan aman, tenang, dan nyaman. Saat itu pun Aswin berkata, teman-teman, ternyata mengurus izin itu mudah. Itulah tadi teman-teman cerita dari Kak Dina dengan judul Izin Si Darwin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dina. Luar biasa. Kak Dina kemarin di video monyet si Momonya enggak ada kan? Iya, enggak ada. Nah. Kak Dina, mohon izin. Ini kan memainkan alat peraga itu kan butuh skill, ya kan? Butuh keterampilan yang diperoleh dari proses latihan yang panjang. Ya kan? Nah, kecenderungannya banyak di antara teman-teman pendongeng itu yang tidak mampu memaksimalkan peraga yang dipakai. Kadang-kadang nih sepelenya, Kak, ada dua peraga, dua tokoh karakter yang akan dimasukkan ke dalam cerita, itu tiba-tiba dari awal sudah dimunculkan dua-duanya. Dari segi ini saja, ya kan? Untuk surprise ke anak-anak itu udah enggak ada lagi gitu loh.
Nah, jadi ke depan nanti meskipun fiksi itu ya tidak benar-benar terjadi, tapi logika cerita itu harus dipertahankan oleh kita sebetulnya. Tapi secara keseluruhan untuk penampilan Kak Dina luar biasa. Oke. Ada tambahan dari Kak Sanas katanya. Kenapa ya aku ngeliat ibu gorila, gue berasa ngeliat gue. Udah tiba-tiba itu, muncul ya. Iya, tiba-tiba muncul itu tuh. Iya. Oh my god, Mbak Dina itu aku banget. Ya Allah, udah gitu masuknya pakai bunyi-bunyian begitu. Itu tuh adalah sebuah ilustrasi ketika anak-anakku masih kecil dan aku lagi periksa kamar mereka. Yang mengagetkan. Itu kostum juga bisa sama ya? Oh iya. Oh iya, warnanya sama. Ya ampun. Sukses ya Mbak Dina, pertahankan terus apa yang tadi Kak Syarif katakan. Pokoknya munculin kejutan-kejutan. Sama nih Kak Dina, ya, ilmunya kayak kita bikin editing film. Jangan pernah ada frame yang diulang. Karena secara visual itu tidak mengejutkan lagi buat penonton. Atau bikin slide gitu ya, kalau lagi presentasi. Nah itu jangan sampai ada gambar yang diulang, karena itu tidak akan menjadi kejutan manis lagi. Wah sukses, mudah-mudahan selalu semangat untuk menjadi pendongeng. Dah Kak Dina. Halo Kak Dina. Wah luar biasa tadi ceritanya ya. Saya tapi hari ini saya masih penasaran nih sampai sekarang nih, si momonnya tadi dicekek ya terakhirnya. Momonnya masih hidup nggak itu momonnya, mana momonnya? Oh masih ada momonnya. Tadi terakhir ditaruh tuh kayak dicekek. Oh ada. Hidup lagi. Hidup lagi ya, masih sehat-sehat aja ya Mon ya. Halo momon. Halo, Mon. Mon tadi kamu dengerin ceritanya enggak, Mon? Gimana menurut kamu Mon ceritanya Mon tadi, Mon? Wah, seru sekali, Kak. Aku jadi ngerti kalau ngurus izin itu mudah, Kak. Aku enggak perlu pakai perantara, Kak. Terus, Kak, kalau kita mau makan, anak-anak harus izin orang tua dulu. Iya, benar sekali, Mon. Kata kamu kalau mau makan harus izin orang tua dulu, karena enggak semua makanan itu sehat dan aman untuk anak-anak Ali, kata kamu. Wah luar biasa, saya setuju sama Momon, keren. Keren Kak Dina, terima kasih. Jadi sebenarnya Darwinnya itu yang mana ya? Kan tadi namanya Aswin. Darwinnya itu Dadar. Dadar. Darwinnya. Darwinnya itu apa? Oh Dadar Aswin. Oh, jadi disingkat ya. Disingkat maksudnya. Tapi yang unik tadi anaknya ada 4, namanya siapa aja? Tapi tadi sempat pembukaannya juga sama siapa tadi? Momon. Ya. Mm-hmm. Cuman sayangnya, tapi hebat ya tadi cekik bisa bisa hidup lagi ya. Oke, kita masuk ke peserta nomor 5. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Halo Kak Hilmi. Halo Kak Awam. Suara saya berarti terdengar dengan baik ya di sana ya? Oh, sangat jelas Kak Awam. Semangat ya. Dulu ya. Jarok apa tuh? Jarok. Aduh, bentar pipinya dipijit dulu. Soalnya ketawa terus ya. Kak Hilmi, sudah siap nih ya? Sudah siap banget. Sendirian, nggak pakai siapa-siapa? Ada tim dari Kampung Dongeng juga. Hah? Itu ada burung siapa itu? Itu burungnya ikut main nggak tuh? Iya, kebetulan ini ada burung. Tadi nggak ada, Pak. Oke, Kak Ilmi, kita berikan ruang. Silakan mendongeng. Mudah-mudahan ini penampilan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bagaimana dimulai, kawan? Ya. Bye.
Assalamualaikum. Halo semuanya, saya Kak Ilmi. Sebelum saya mendongeng, saya mau bacakan parian atau pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli tahu. Halo dewan juri semua, doakan saya supaya juara satu. Hai, aku hari ini mau membawakan dongeng dengan judul Mengurus Izin Sendiri Itu Mudah. Yuk dengerin ceritanya. Di malam hari, ada anak kecil yang sedang sedih. Ia bernama Lala. Aku sedih banget. Aku bingung. Besok disuruh membawa kayu bakar sama Bu Guru. Tapi, aku nggak tahu harus membawa dan mencari kayu bakar itu di mana ya. Tiba-tiba si Lala mempunyai pikiran bahwa ia mempunyai tetangga namanya Kakek Bejo. Kakek Bejo mempunyai banyak sekali kayu bakar. Bagaimana kalau aku mencari ke rumah Kakek Bejo saja ya? Besok pagi aku siap-siap. Di pagi harinya, ayam jago berkokok sangat kencang. Semuanya terbangun. Ada dan salah satunya ada Lala yang terbangun. Aku bangun pagi dan siap mencari kayu bakar ke rumah kakek. Lala pun bersiap-siap untuk mandi. Setelah ia mandi, ia pun berangkat ke rumah kakek sebelum menuju ke sekolah. Aku mau cari kayu bakar di rumah kakek. Sampailah di rumah kakek, Lala pun mencari kayu bakar. Kakek? 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 Kakek tidak ada. Ini kayu bakarnya. Aku mau ambil. Satu. Dua. Aku mau cari yang lebih besar. Ketika si Lala mencari yang lebih besar, tiba-tiba ada Paman Ois yang memberhentikannya. Jangan diambil. Dan Paman Ois pun terjatuh. Paman, hati-hati kalau di jalan. Kau mau mencuri kayu bakar milik kakek ya? Tidak. Aku hanya mengambilnya saja. Kau sudah izin? Belum. Aku tadi sudah manggil kakek. Kakek? Mbek? Kombek? Kakek? Wah, itu namanya mencuri. Kalau belum izin, harusnya kau itu izin dulu. Harus izin dulu ya, paman ya? Tiba-tiba si kakek pun keluar. Wah. Pagi-pagi sudah ramai. Halo anak kecil. Halo orang tua. Kamu mau ngapain? Kakek, aku mau minta kayu bakar saja buat perkemahan di Surabaya. Nanti harus izin dulu ke kakek. Harus izin dulu ya? Iya, padahal izin itu tidak perlu orang tua, tidak perlu guru, kamu saja juga bisa. Berarti izin sendiri ya kakek ya? Kakek, aku izin ya kakek. Iya, izin aja, soalnya izin sendiri itu mudah. Mudah kan? Mudah, berarti boleh ya kakek ya? Ini boleh? Boleh. Ini boleh? Boleh. Semuanya boleh kakek? Banyak banget. Berarti beneran boleh? Beneran. Beneran? Beneran. 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 Akhirnya si Lala pun diberikan kayu bakar secukupnya sama kakek Bejo. Nah, itu tadi ceritanya. Yuk kita mengurus izin sendiri ya, karena mengurus izin sendiri itu mudah. Dah, sekian dari Kak Hilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ini lengkap banget ya, paket lengkap ya. Udah menghibur lucu, kemudian ada tembangnya,
terus kemudian menampilkan penokohan-penokohan yang begitu menggelitik sekali. Jadi pesan-pesan yang sederhana disampaikan sama Kak Ilmi itu akhirnya bisa membuat kita gembira juga, bisa membuat kita juga terhibur gitu loh. Seneng banget dan pesannya juga sampai sih. Keren banget. Nah, terus kemudian menurut Kakak gimana tadi, Kak? Kadian ya. Gimana Kadian? Oke, kalau tadi tuh dari sisi audionya bagus. Tadi saya coba merem sebenarnya, coba merem nih. Gimana bisa kebayang nggak sih imajinasi ceritanya tuh bisa terbayang nggak bentuknya seperti apa gitu? Tadi keren banget dari sisi audionya. Terus dari sisi visualnya pun juga keren juga gitu. Tadi saya coba tutup telinga gitu ya, ngeliatin mimik wajahnya, ekspresinya itu dapet banget gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya anak-anak sekolah itu, anak-anak kecil tuh kan biasanya dia cuma bertahan berapa menit kan. Jadi tuh kayak kagetan-kagetan gitu tuh cukup mimik bisa mimik yang tiba-tiba muncul gitu ya, mimik yang berubah-berubah, suara intonasi yang berubah-berubah tuh bisa bikin anak-anak itu jadi tertarik untuk terus terkait dengan karena Bu dosen komunikasi kan. Ini dengan teknik seperti ini gimana Bu dosen? Iya, jadi pengennya ngeliatin terus kan. Jadi kayak ini lanjutannya ngapain lagi nih, ekspresinya gimana lagi nih, suaranya gimana lagi gitu. Oke, mantap sekali ya. Ini sebelum kita lanjutkan, ini ada penampilan yang cukup menarik juga dari Kak Migdat dengan adik kecilnya. Keren pokoknya. Kita saksikan ya. Kita boleh, berikan tepuk tangan. Siap. Wah, Kak Migdat udah lihat banyak banget pendongeng yang keren-keren, menyampaikan banyak pesan-pesan kebaikan tentang urus izin sendiri itu mudah. Itu hal yang sangat penting dan juga pendongengnya lucu-lucu. Tapi ngomong-ngomong soal lucu, Kak Migdat punya teman masih kecil, gak kalah lucu. Kak Migdat sih panggilnya Icel. Icel! Hai Kak Migdat. Wah, lucu banget. Icel, ini kayak abang dan nonek. Icel, hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau nyanyi dan mendongeng. Oh, Icel bisa dongeng juga? Oke. Tapi hari ini kita nyanyi dulu aja deh ya. Oke. Oke? Oke. Oke. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Semalam lihat bintang banyak banget. Oh ya? Bagus. Iya, bagus. Hebat ya Tuhan ya. Ciptain bintang, ciptain bulan, ciptain semuanya indah dan sempurna. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi. Tempat kau
Ya, kita masuk ke peserta ke-6 ya berarti ya. Ke-6. Ke-6. Nah, ini apakah sudah siap? Maaf, ini mbak-mbak atau nenek-nenek? Nenek-nenek. Anak-anak. Oh, anak-anak ya. Ini semoga bisa menghibur kita juga. Jadi dia apa nenek-nenek? Bukan anak-anak, bukan apa? Ini kakak-kakak ya. Sudah siap? Insya Allah sudah siap. Mohon jurinya mendoakan saya, Mbak Sana. Oh, berarti nggak usah nilai ya? Gak usah aja. Nilai. Berdoa, berdoa aja. Oke, Kak Mami, dipersilahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Mami dari Pekanbaru. Kak Mami datang bawa cerita. Kak Mami riang, juri pun senang. Wah, kita mulai ceritanya yuk. Di sebuah negeri yang bernama Negeri Damai, rakyatnya hidup sangat sejahtera. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan berwibawa. Raja itu mempunyai seorang anak bernama Putri Bunga. Putri Bunga sangat cantik, cerdas dan pemberani. Di suatu sore, sang raja dan Putri Bunga sedang bersantai. Ayah lagi ngapain? Ayah sedang membersihkan pusaka dari leluhur kita. Hah? Pusaka? Iya. Untuk apa, Ayah? Ini dipergunakan untuk menerbangkan karpet terbang Ayah. Agar Ayah bisa pelosokan ke daerah, ke kota, di Negeri Damai. Caranya, Ayah? Dengan menghentakkan pusaka ini, karpet terbang akan terbang. Aku mau, Ayah. Putriku, kamu kan masih 7 tahun. Setelah 17 tahun nanti, kamu akan mendapatkan surat izin mengemudi karpet terbang. 17 tahun keburu tua. Putri Bunga anak yang cerdas sehingga dia sangat penasaran dengan pusaka tersebut. Suatu hari pada saat istana sepi dan sang raja sedang beristirahat di kamarnya. Wah, aku mau mengambil pusaka. Aku akan terbang dengan karpet terbang tanpa izin ayah. Habis nunggu 17 tahun, ini karpetnya. Aku hitung, aku akan mintakan. Sate. Tempe. Makanan mulu. 1, 2, 3. Semakin naik, aku tidak bisa mengasai. Karpet terbang yang dikendarai oleh Putri Bunga semakin oleng ke kiri, oleng ke kanan. Putri Bunga tidak bisa menguasainya. Akhirnya karpet terbalik dan Putri Bunga Putri Bunga tersangkut di pohon. Tolong. Aku tersangkut. Panglima kerajaan yang mendengar dan melihat Putri Bunga dalam keadaan berbahaya segera bersiap untuk menyelamatkan Putri Bunga. Mendengar kegaduhan di luar istana, sang raja pun kemudian menghampiri tempat kejadian. Setelah bertemu dengan Panglima, Panglima pun menceritakan kepada sang raja bahwa Putri Bunga
bersama karpet terbangnya. Wah, sang raja sangat bersyukur karena putri bunga hanya luka-luka ringan saja. Ayah, maaf lagi. Maaf, aku luka-luka. Anakku, jika engkau ingin naik karpet terbang, izin sama ayah. Ayah akan bawa kamu keliling ke negeri damai. Tapi katanya gak boleh. Kan sama ayah. Baik, ayah, minta maaf. Swear, aku gak akan mengulangi lagi. Swear, terkeler-keler. Baiklah putriku, kamu sembuhkan lukamu itu. Setelah kamu sembuh, ayah akan bawa kamu keliling ke negeri damai. Ayah baik sekali. Ayah. Ada, tanganku sakit. Ada, ayah, aku ke balai pengobatan. Terima kasih, ayah. I love you. Setelah sembuh, Putri Bunga diajak ayahnya berkeliling ke negeri damai. Itu tadi cerita dari Kak Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Aduh, senang sekali ya kalau saya membayangkan sedang berada di lokasi, Kak Mami berada di depan saya, anak-anak itu pasti seru ya. Iya, seru banget. Kita aja yang usianya sudah 27 tahun itu merasa terhibur sekali ya. Dan saya salut sekali Kak Mami karena bisa menerjemahkan dari sebuah pesan di mana izin mengemudi yang harusnya dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia di usia 17 tahun ya, itu bisa disampaikan dengan karpet. Ya, lucu banget. Dan tadi juga pesannya bagus tuh dengan menyampaikan sang ayah kemudian memberi solusi, tetap bisa terbang tapi ditemenin ya. Bagus banget dan juga penyampaiannya asik karena gesturnya kemudian juga suaranya. Emang begitu. Oh, bukan karena dongeng aja ya, memang begitu ya. Iya. Jangan-jangan masa itu dongeng. Menyenangkan. Iya. Oke, dari Kawam salut. Sekarang dari Kak Aldi. Siap. Wah, terima kasih Mbak Mami. Kak Mami ini luar biasa ya, tadi ceritanya tuh benar tadi kata Kawam ya, bisa menyampaikan sesuatu yang memang tuh banyak ya orang-orang kalau sebelum umur 17 tahun tuh udah mengendarai gitu ya. Kayak dulu juga kayak gitu, saya enggak ya. Zaman dulu sih itu ya. Zaman dulu ya. Ngumpet-ngumpet, bener. Tapi tadi saya sangat tertarik sama ceritanya Kak Mami ini keren banget. Jadi tadi saya ingat banget itu anaknya kenapa ketawa terus ya? Bahagia banget ya si Putri Bunga itu ya? Anaknya ceria. Oh, anaknya ceria. Jadi di setiap dia ngomong terus ada ketawa-ketawa gitu ya? Iya. Itu konsepnya bagaimana tuh, maksudnya tuh Kak Mami kenapa memilih karakter yang anaknya tuh selalu ketawa terus, dia mau ketabrak ketawa, dia mau keserempet pohon ya kan ketawa. Nah itu awalnya tuh gimana tuh bisa menemukan karakter itu tuh? Karena gini, biasanya di anak-anak TK itu sesuatu hal yang dibuat kelucuan meskipun itu dalam keadaan yang nyangkut pohon atau apa, anak-anak itu akan masuk ke dalam alam sadarnya bahwa itu ketakutan, tetapi dalam sebuah cerita yang dimasukkan dengan cara yang menyenangkan otomatis akan masuk dengan sangat baik gitu menurut saya. Luar biasa, setuju Kak Mami, karena saya juga merasakan aura itu dan kita semua senang di sini ya, kita beri tepuk tangan lah buat Kak Mami lah. Baik, Kak Mami, kalau saya penasaran satu hal. Kak, agak kerasan Kak. Iya. Hey, Kak Mami. Iya. Saya penasaran satu hal. Ini sebetulnya Kak Mami ini di luar dari cerita ya. Sejak kapan? Lucunya. Sejak ikut dongeng, Kak.
Layanan Jakarta. Biasa. Atau jangan-jangan setiap harinya memang ketemu anak-anak ya? Di sekolah mungkin? Iya, karena saya kan guru, Kak. Guru, beliau guru. Guru tahun kanan-kanan. Keren loh, Kak Sari. Guru PAUD sih sepertinya ya, Kak Mami ya? Iya. Oke, baik. Sukses buat Kak Mami, ceritanya keren, terus membahagiakan anak-anak. Salam buat anak-anak PAUD-nya. Sukses ya, dadah. Kak Mami memang energik banget ya? Energik banget, bener. Iya. Menyenangkan. Apa kalau misalnya kuliah, ini dia pasti akan jadi guru yang menyenangkan di kelas. Iya, benar. Jadi guru yang menyenangkan iya. di kelas. Karena gak ada murid yang gak suka sama pelajaran kalau gurunya seasik gitu. Kayak gitu, misalnya kayak satu tambah satu, dua. Dua tambah dua, empat gitu ya. Maka poinnya dari Mas Anas adalah menjadi guru yang dirindu, nah itu harus pandai bercerita. Oh benar-benar. Tapi berceritanya juga harus yang bermutu. Itu maksudnya yang seperti ini ya. Keren ya dia. Lucu, menyenangkan, menceriakan gitu kan. Beda tipis juga sih. Kalau guru boleh petakilan enggak sih? Oh, boleh. Boleh banget beneran. Boleh. Boleh. Malah itu yang dirindukan sama murid. Oh iya benar. Soalnya kan frekuensinya sama. Iya. Kurang ceria masa muda, enggak bahagia tuh kan yang muda terus. Iya benar. Jadi sefrekuensi langsung sama anak murid. Tapi kalau wibawa, selamat pagi anak-anak. Buka halaman 80, besok ujian. Bu, besok saya izin ya, Bu. Udah gak dirindu. Ini kenapa ya gurunya kok gak sakit perut ya, masuk. Bu, saya izin ya, Bu. Oke, kita masuk ke peserta berikutnya. Silakan. Kak Mukamat Lizam, panggilannya Kak siapa? Panggilannya Kak Azam. Oh, Kak Azam. Kak Azam. Iya. Menyerupai topinya. Tadi minjem. Tadi hampir pakai baju kuning juga. Tapi enggak ya. Jadi. Kak Azam sudah siap? Bismillah, sudah siap. Alhamdulillah, kita tunggu. Kita berikan panggung. Ila Kak Azam, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Katanya mereka tegas dan bijaksana, menilai cerita dari hati dan rasa, menyimak dongeng hingga kata terakhirnya. Dewa juri memang penuh cinta. Katanya mereka datang dengan jiwa yang mulia, tak sekedar menjadi penilai belaka, tapi penjaga dongeng yang tiada duanya. Dewan juri, terima kasih, kami bangga. Tetapi setelah bertemu kelima-limanya, meski hanya lewat layar kaca, bukan katanya lagi, memang benar adanya. Dewan juri sungguh luar biasa. Ya, ini fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Azam dari Bekasi, Jawa Barat. Kalau ini bukan katanya ya. Kak Azam akan menyampaikan sebuah dongeng. Dongeng ini tentang seorang anak yang bernama Jaka, si keras kepala. Ya, ia selalu ditolak izinnya oleh ibunda tercinta. Wah, kenapa ya? Mari kita saksikan dongeng seru yang berjudul Mantra Si Tuan Izin. Di sebuah desa terdengar kabar gembira. Pesta rakyat akan segera datang. Pesta rakyat akan segera datang. Kabar ini disambut oleh seluruh warga dengan sukacita. Salah satunya adalah anak bernama
Jaka si keras kepala. Wuh, Poistoroyot akan segera datang. Ya, aku harus datang ke Pesta Royot tahun ini. Aku bisa makan permen lollipop, bermain komedi putar, menonton pertunjukan, dan bermain bersama teman-temanku. Asik sekali. Yeay. Ya, Jaka begitu gembira. Tetapi muka Jaka tiba-tiba berubah. Tapi apa mungkin ibuku memberikanku izin? Susah sekali meminta izin kepada ibuku. Aku tak mau melewatkan pesta rakyat tahun ini. Di tengah kegelisahan Jaka, datanglah teman Jaka menghampirinya. Hai Jaka, kenapa mukamu? Aku ingin pergi ke pesta rakyat, tapi susah sekali meminta izin kepada ibuku. Hah? Susah meminta izin? Apa benar begitu? Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu pergi ke rumah seseorang yang berada di ujung desa? Rumah seseorang? Iya, rumah seseorang. Banyak orang memanggilnya Tuan Izin. Tuan Izin, apakah ia bisa menolongku? Semoga saja Tuan Izin bisa menolongmu. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke rumah Tuan Izin. Teman-teman, aku ingin pergi ke rumah Tuan Izin. Ada yang mau ikut bersama aku? Ayo! Jaka pun sampai di rumah Tuan Izin. Rumah Tuan Izin ada di sini. Karena aku sedang bertamu, ya aku harus mengetuk pintu dulu. Tok, 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 tok. Jaka mengetuk pintu dan keluarlah seorang laki-laki berbadan tegap memakai jubah dan berkumis. Hei anak kecil, siapa namamu? Tuan, maafkan aku. Namaku Jaka. Nama kamu Jaka? Ada apa? Apa yang bisa aku bantu, Jaka? Tuan, aku ingin pergi ke pesta rakyat, tapi aku selalu tidak mendapatkan izin dari ibuku. Maukah kau menolongku? Baiklah kalau begitu. Aku akan memberikanmu sebuah gulungan. Bawalah gulungan ini pulang, lalu buka, kerjakan dan lakukan sendiri. Gulungan? Baik Tuan, Tuan Izin, terima kasih. Aku akan melakukannya, ya melakukannya sendiri ketika aku sudah sampai di rumah. Jaka menerima sebuah gulungan dari Tuan Izin. Sepertinya gulungan ini berisi mantra. Wah, mantra? Jaka pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia tidak sabar lagi untuk membuka gulungan yang diberikan oleh Tuan Izin. Aku akan membukanya. Sopan. Apa maksudnya? Kenapa mantra dari Tuan Izin hanya kata sopan? Apa ya? Jaka pun terus berpikir dan dia pun ingat tentang sesuatu. Aku ingat. Iya, selama ini aku menggunakan suara yang nyaring dan tidak mau mendengarkan ibu ketika aku meminta izin. Ya, aku harus sopan ketika aku meminta izin. Ya, sopan.
Ya, aku akan lakukan sendiri. Aku akan mencobanya. Teman-teman, doakan aku ya. Si Jaka pun mencoba meminta izin kepada ibunya dengan sopan. Ibu, ibu. Iya, Jaka. Ada apa? Ibu, bolehkah aku pergi ke pesta rakyat tahun ini? Aku akan berusaha tidak membuatmu khawatir dan akan pulang tepat waktu. Mendengar itu, ibu pun menjawab dengan senyuman. Baiklah Jaka, kamu boleh pergi. Jaka pun terkaget. Semudah itu mengurus izin? Ternyata aku perlu sopan untuk meminta izin kepada ibuku. Ya, memang mengurus izin ternyata mudah. Alhamdulillah, aku bisa. Semenjak hari itu, Jaka pun selalu menggunakan kalimat yang sopan ketika ingin meminta izin kepada ibunya. Mengurus izin itu mudah. Tak perlu bingung atau gelisah. Mengurus izin itu mudah. Tak perlu pusing atau resah. Cukup siapkan syarat yang sah. Mengurus izin kini tanpa masalah. Cukup siapkan syarat yang sah. Mengurus izin kini tanpa masalah. Demikian dongeng tentang mengurus izin itu mudah yang dapat Kak Azam sampaikan. Semoga dapat menghibur adik-adik dan seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Azam, ini kalau misalnya dalam ilmu yang saya pahami istilahnya less is more. Jadi karena sedikit alat peraganya, maka saya lebih dipicu dan dipacu daya imajinasi untuk membayangkan cerita tersebut ilustrasinya bagaimana. Jadi buat saya ini untuk menunjukkan bahwa Kak Azam ini punya kemampuan komunikasinya tuh sangat baik, storytellingnya mumpuni. Jadi sukses ya, menyenangkan sekali. Dan yang paling saya hargain juga salah satunya adalah Kak Azam tidak mencoba untuk menduplikasi pendongeng sebelumnya. Itu penting sekali, karena originalitas itu penting sebagai pendongeng. Dan Kak Azam memiliki itu. Selamat. Mudah-mudahan menjadi salah satu rejeki dalam perjalanan kehidupan mendongengnya Kak Azam. Nuhun ya. Ya. Kita berikan tepuk tangan ya. Baik Kak Azam, seperti yang disampaikan Mbak Zahnas tadi, menarik memang powernya juga sangat-sangat cukup memukau ya. Karena penampilan itu yang pertama memang power. Kalau powernya sudah nendang, hooknya udah bagus, maka itu bisa dinikmati secara baik. Hanya saja perlu diperhatikan adalah yang tadi juga nggak kalah menariknya adalah artikulasi itu cukup mudah sekali untuk kita tangkap ya. Tapi jangan sampai artikulasi juga menjebak intonasi, karena intonasi itu kan ada dinamik, ada nada dan juga ada juga tempo. Nah ini yang kadang-kala ketika kita menuangkan artikulasi, maka intonasi bisa monoton jadinya. Nah itu juga harus dipahami. Karena ketika 5 menit saya menyaksikan cukup bagus, menarik ya, tapi belum bisa membayangkan ketika ini terjadi 30 menit misalkan, kan anak-anak juga daya konsentrasinya pasti tidak lama seperti itu. Tapi saya salut dan luar biasa, dan ini merupakan satu penampilan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Kak. Silakan Kak Dian. Oke, halo Kak Azam. Halo. Oke, dari saya itu tadi udah diborong sama Kak Shana sama Kak Awang. Cuman dari saya tadi
tertarik dengan ekspresi dan pandangan matanya ketika berubah-berubah karakter tuh, beneran matanya bisa berubah karakter, cara pandangnya bisa berubah dan bikin vibes-nya jadi beda-beda nih ketika anaknya berbicara, ketika orang tuanya berbicara itu kelihatannya beda-beda banget. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa Kak Azam ini punya kemampuan bercerita yang sangat baik. Dan yang tadi saya lihat juga bagian terakhir itu ada penekanannya. Jadi untuk mengingatkan anak-anak bahwa ini sebenarnya tuh tema ceritanya apa sih, itu diulangi lagi di belakangnya. Dan itu cukup bisa mengingat anak-anak yang udah terbawa dengan ceritanya, dia inget pesan utamanya sebenarnya apa gitu. Selamat ya Kak Azam. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Azam, boleh meninggalkan ruang pentas dan kita menuju ke peserta ke-8. Terima kasih dewan juri. Terima kasih Kak Azam. Ya, sama-sama. Oh, ternyata sangat memukau. Ya, keren banget ya. Jadi macam-macam. Tadi setuju saya disampaikan Mbak Sanas, di mana setiap pendongeng punya style, model, dan ini juga salah satu peserta yang menurut saya bisa punya kekuatan atau power. Itu menarik banget. Keren ya. Jadi saya juga baru tahu gitu ya, ternyata kalau kita cerita kayak tadi itu dia kayak udah ada gambaran di dalam depannya dia ya. Imajinasinya dia. Jadi dia dengan mudahnya gitu menyampaikan apa yang ada di imajinasinya gitu ya. Dalam konsep pembelajaran cerita, penyampaian cerita itu kan ada ini Mas Aldi, outline. Jadi kita membuat outline dulu, dan setiap outline itu nanti kita yang sebagai pendongeng itu nanti bisa menggambar tuh. Di sini udah tergambar outline satu itu peristiwa tentang apa. Kalau film ada scene gitu ya. Jadi bisa menyajikan itu sedemikian rupa antara satu outline dengan outline lain. Jadi udah tergambar banget. Oh, makanya dia bisa menyampaikan dengan lugas gitu ya, dengan ini ya. Dengan jelas gitu ya. Luar biasa. Oke. Saya ngebayangin putra-putrinya Kak Sahnas nih. Melihat cerita Kak Azam dongeng seperti tadi tuh ekspresinya seperti apa biasanya? Anak-anak saya itu sangat suka gini. Ini juga dalam dunia pengasuhan ini penting banget. Ternyata anak itu gak suka dinasehatin. Kalau misalnya anak, kayak Kak Awam kan juga tahu ya, anak bisa jadi gagal untuk memahami nasihat orang tua. Apalagi terlalu banyak. Dinasehatin 10, dikerjain 1, udah alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya anak itu tidak pernah gagal nyontek kelakuan. Nah, ngebayangin kalau misalnya seorang anak dikasih nilai-nilai baik tentang bagaimana harus berperilaku dengan gaya kayak tadi, pasti langsung gampang nampol di kepala mereka tuh, masuk langsung. Iya, begitu kan. Dalam istilah saya, anak sering gagal taat tapi jarang gagal dalam meniru. Oh iya, betul. Luar biasa, kita berikan tepuk. Luar biasa, belajar parenting ya. Ya, kita masuk ke peserta ke-8. Di sini ada Kak Agung Rahmat Ripani. Halo Kak Agung. Halo. Oh, Kak Agung sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Kak, aman ya. Tapi saya sudah bisa mendengar suara Kak Agung, tapi videonya gambarnya freeze ya. Belum bisa bergerak. Coba Kak Agung dada bergerak, lompat, coba lompat 3 kali, lompat tueng-tueng. Tueng. Kepalanya coba diputar-putar, aman enggak sambil bicara tapi. Halo. Coba sambil bicara, halo apa kabar gitu. Halo, apa kabar semuanya? Aman ya, aman. Aman, ya? Aman. Oke, aman, Kak Agung. Aman. Panggung ini milik Kak Agung, silakan kita akan menyaksikan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pulau Pari membeli jagung. Tidak lupa membeli kentang. Eh, dewan juri. Saya Agung dari Tangerang. Seorang anak bernama Umar
rajin sekolah, rajin ibadah, punya banyak teman, rajin olahraga. Umar adalah anak-anak hebat. Umar tinggal di sebuah desa bersama kakeknya. Umar sempat terjatuh sehingga mengakibatkan kakinya terluka. Umar tidak bersekolah selama 1 minggu. Tapi setelah kakinya pulih, Umar kembali semangat untuk bersekolah. Sepertinya aku sudah sembuh, aku sudah siap lagi untuk sekolah. Kemudian ketika Umar bersekolah, Umar ketika itu bersarapan bersama kakeknya. Ketika sarapan, Umar meminta izin kepada kakek. Kakek, kakekku yang ganteng. Cucuku, mau kemana kok udah pakai seragam rapi? Iya dong, kek. Aku kan mau sekolah, kek. Aku sudah sembuh. Oh, yakin kamu sudah sembuh? Iya dong, kek. Aku udah kuat. Oh iya, kakek. Kenapa? Aku meminta izin sama kakek. Izin apa? Nanti sepulang sekolah, aku mau main itu, kek. Yang bulat-bulat itu loh. Apa maksudnya? Baso? Bukan baso. Aku mau main bola. Boleh ya, kek? Oh, ya sudah. Kalau kamu merasa sudah sehat, sudah baikan, silahkan. Kakek akan kasih kamu izin untuk main bola. Tapi hati-hati. Jangan sampai terjatuh lagi. Iya, kakek. Siap. Kakek, aku sayang kakek. Kemudian, Umar pun berpamitan kepada kakek untuk berangkat ke sekolah. Umar berangkat sekolah menggunakan sepeda. Umar lebih memilih menggunakan sepeda dibandingkan harus diantarkan oleh kakek menggunakan sepeda motor. Karena Umar merasa dengan naik sepeda ke sekolah, Umar akan menjadi anak yang lebih sehat, lebih kuat. Nah, kemudian setibanya Umar di sekolah, Umar bertemu dengan teman-temannya. Semua teman-teman sudah rindu kepada Umar. Oh, Umar sudah masuk. Umar sudah masuk, Hai teman-teman. Aku rindu sama teman-teman semuanya. Oh iya, Mar. Kamu sudah sehat, Mar? Aku sudah sehat. Oh iya, teman-teman. Bagaimana kalau nanti sehabis pulang sekolah, kita bermain bola di lapangan? Yuk. Main bola? Memangnya kamu sudah mendapatkan izin dari kakek? Nanti kita kena marah kakek. Tenang saja. Aku sudah mendapatkan izin dari kakek. Aku yang meminta izinnya sendiri. Oh, baiklah kalau begitu. Kamu hebat, Umar. Setelah pulang sekolah, Umar pun bermain bola bersama teman-teman di lapangan. Mereka berlari ke sana kemari. Selesai bermain bola, Umar dan teman-teman beristirahat di bawah pohon. Mereka duduk di bawah pohon yang rindang. Ketika mereka sedang beristirahat, terdengar suara anak kecil yang sedang menangis. Aku mendengar suara anak kecil menangis. Di mana dia? Dilihat di kanan, di kiri, tidak ada. Ternyata anak itu sedang berada di balik pohon. Ada anak kecil di balik pohon. Yuk kita samperin teman-teman. Ayo. Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Adek kenapa menangis, Dek? Kakak, aku iri. Iri kenapa? Aku iri melihat kakak bisa bermain bola, bisa bersekolah, sedangkan aku gak bisa. Ya kenapa, Mama? Yuk main bola, nanti aku yang ngajarin, aku jago. Gak bisa, Kak. Kenapa emangnya? Kakiku cuma satu, Kakak. Ya Allah, kasihan sekali. Terus kamu gak sekolah? Aku gak sekolah, Kak. Kenapa? Kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Aduh, kasihan sekali. Ya sudah deh, kamu yang sabar ya. Kamu yang kuat ya, Dek. Ya, terima kasih, Kakak. Mendengar kabar itu,
Umar dan teman-temannya bergerak ingin membantu anak-anak yang tidak mampu. Begitu juga dengan kakek. Ketika Umar pulang ke rumah kakek, Umar menceritakan semua kejadian yang ada di sekolah kepada kakek. Kakek. Iya, ada apa Umar? Kakek, aku mau minta izin sama kakek. Izin apa Umar? Tadi di sekolah aku ketemu anak kecil. Kecilnya segini nih. Masa segitu emangnya anak utuh? Maaf, maksud aku dia anak kecil. Terus dia anak yang gak mampu. Dia anak yatim piatu sama kayak aku. Terus kakinya cuma satu loh, Kak. Wah, beneran? Iya. Kasian sekali anak itu. Makanya aku minta izin sama kakek. Aku pengen bantu dia, boleh ya, Kak? Oh, jangankan kamu. Kakek juga mau bantuin dia kalau begitu. Karena untuk kebaikan, sudah pasti kakek akan memberikan izin buat kamu, Umar. Wah, kakek baik sekali. Terima kasih ya, kakek. Kakek hebat deh. Aku sayang kakek. Akhirnya, Umar, kakek, dan teman-teman berhasil membantu anak-anak yang tidak mampu, termasuk anak kecil yang tadi, yang tidak bersekolah dan hanya memiliki satu kaki. Akhirnya, mereka membelikan sebuah kaki palsu, dan akhirnya anak itu pun bisa berjalan. Dia bisa berjalan, bisa bersekolah bersama-sama, dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Ya, sekian cerita dari saya. Yes, aku diberi izin. Terima kasih. Keren banget Kak Agung tadi ya? Kak Agung. Panggilannya Kak Agung apa Kak Ripani atau Kak Rahmat nih? Agung Rahmat Ripani kan? Oh, Rahmat ya. Panggilannya siapa nih? Kak siapa nih? Kak Lek lagi. Diem lagi. Kocak ya. Halo? Kak Agung. Ya. Halo. Nama panggilannya siapa nih, Kak Agung? Kan namanya Agung Rahmat Ripani. Panggilannya Kak Agung. Oh, Kak Agung, bener ya berarti ya. Kirain tadi karena nama depannya doang. Wah, Kak Agung ini tadi penampilannya sangat luar biasa. Terima kasih sudah menjadikan kampanye publik Urus Izin Sendiri Itu Mudah ini menjadi semakin keren ya, Kak Om ya. Luar biasa sekali dari tadi saya lihat dari materi cerita, teknik penyampaian, kreativitas. Dan yang paling penting cara berkomunikasinya keren banget. Terima kasih Kak Agung, luar biasa. Selamat. Terima kasih Kakak. Oke, Kak Agung. Selamat karena sudah punya apa istilahnya kelebihan dan keunikan untuk menyampaikan sebuah cerita gitu kan. Tapi kalau yang saya amati ya, meskipun untuk sementara ini kelucuan-kelucuan itu masih bisa diterima, tapi suatu saat anak-anak kita ini kan bertambah cerdas. Artinya apa? Yang hari ini mungkin dianggap lucu bisa jadi seminggu kemudian atau sebulan kemudian atau tahun berikutnya itu dianggap lagi sudah tidak lagi lucu gitu loh. Yang biasanya anak-anak tertawa mendengar jok-jok tertentu, tapi suatu saat ketika sudah sampai pada masanya, ih apaan sih? Ih garing gitu loh. Jadi untuk menambah apa istilahnya kemampuan-kemampuan Kak Agung yang sudah luar biasa ini, alangkah lebih baiknya sama seperti kita ya Kak, untuk tetap bisa baca banyak hal juga termasuk pendalaman dari segi cerita. Explore lah, lebih banyak explore lagi. Oke, terima kasih Kak Agung untuk penampilan secara keseluruhan aman luar biasa, mantap. Terima kasih Kak Syarif. Kak Agung, saya sangat menyukai mind mapping atau alur cerita, storytelling yang mampu membuat penonton bertahan dari awal sampai akhir gitu ya. Kayaknya nih Kak Agung bisa jadi jagoan saya nih. Mau gak jadi jagoan saya? Mau gak jadi jagoan? Terima kasih Kak Janes. Jangan malu-malu. Mau dong. Malu-malu. Iya begitu. Tadi jangan lupa Kak Agung bahwa tadi Kak Syarif sudah mengatakan saingannya Kak Agung nanti adalah AI
ChatGPT sehingga anak-anak lebih mungkin menggunakan itu di era 5.0 ya. Mereka udah tidak lagi mendengarkan nasihat dari pendongeng. Nah, sehingga memang tantangannya Kak Agung adalah bagaimana membuat anak-anak teknologi ini menjadi anak tradisional yang masih tertarik untuk mendengarkan dongeng. Selamat ya Kak Agung, joget dulu. Terima kasih. Joget dulu. Joget dulu. Joget dulu. Joget dulu. Nah. Biasa ya. Nah, berhenti loh. Berhenti dulu, berhenti udah, dulu. Udah, cukup. Ya. Baik, Kak Agung, lanjutkan jogetnya di rumah sama anak-anak. Sekarang boleh meninggalkan ruangan Zoom-nya. Silakan. Siap. Dadah, Kak Agung. Terima kasih dewan juri semuanya. Gimana, Kak? Sudah beralih pilihan? Udah. Udah yang tadi lagi, pilihannya udah beda. Udah beda. Udah beda, Kak. Udah beda ya. Siap. Waduh, ini luar biasa ya penampilan teman-teman ini ya. Dan kita tinggal masih ada dua lagi loh. Dua lagi, tapi kita jangan berpanjang kata dulu ya, iya, karena waktu juga sudah cukup sore, jadi kita langsung saja menuju ke peserta 9 ya. Kita sambut, inilah peserta ke-9. Kita berikan tepuk tangan dong. Masih semangat. Oke, Kak Cut, panggilannya Kak Cut Citra atau Kak Novita? Kak Cut, Kak. Kita sambut Kak Cut Citra Novita. Selamat menyaksikan. Jalan-jalan ke Sungai Batang Hari. Di seberangnya ada rumah baca Arindi. Salam takzim para dewan juri dari saya, anak negeri Jambi. Bunga selasih hendak dipetik, bunga mawar hendak diakrilik. Dewan juri yang cantik dan ganteng, terimalah persembahan dari saya yang insya Allah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu Dewan Juri. Hari ini saya, Cut Citra dari Jambi, akan menyampaikan sebuah cerita tentang urus izin sendiri itu mudah dengan judul Sang Pelapor. Ada sebuah cerita tentang negeri abrakadabra, di mana semua rakyatnya punya mantra serba guna. Selamat datang di negeri abrakadabra, di mana rakyatnya terbiasa dengan kemudahan. Bahkan mereka bisa membuat makanan, pakaian, dan rumah hanya dengan satu petikan jari. Suatu hari, seorang pemuda bernama Yusuf mendapatkan tugas istimewa dari kerajaan untuk membuat sebuah toko sepatu kaca. Tapi kebanyakan penduduk negeri abrakadabra terbiasa menggunakan jasa penyihir jalan pintas. Pintas, kamu membutuhkan bantuanku? Temukan nomorku di bawah batang kapas. Tapi Yusuf adalah penduduk yang berbeda dari kebanyakan pemuda di negeri abrakadabra. Yusuf akan membuat surat izin sendiri tanpa bantuan penyihir jalan pintas.
Ketika Yusuf sedang berjalan, berjalan, dan berjalan menuju kantor perizinan, tiba-tiba ia bertemu dengan penyihir jalan pintas. Hei, pemuda, kau tentu butuh bantuanku. Nah, ternyata Yusuf tergoda dengan penyihir jalan pintas. Ketika Yusuf sampai di rumah penyihir jalan pintas, Nenek, kenapa rumahmu menyeramkan? Memang begitu. Sekarang, aku punya 3 persyaratan yang harus kau turuti. Yang pertama, aku mau meminta engkau belikan 2 kuda liar. Yang kedua, engkau harus memberikanku 7 bunga mawar dari 7 danau yang berbeda. Udah bukan? Belum sampai ke permintaan yang ketiga, Yusuf sudah enggan dan segera meninggalkan rumah penyihir jalan pintas. Ayo, kita bantu Yusuf keluar dari rumah penyihir jalan pintas. Akhirnya, Yusuf sudah keluar dari rumah penyihir jalan pintas. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pemuda desa. Hei, Cuk, ndak kemana kau? Permisi, saya ndak mengurus surat izin sendiri. Cuk, dasar kau ini sangat menyulitkan dirimu. Minta saja bantuan penyihir jalan pintas. Tapi Yusuf tetap kokoh pada pendiriannya. Ia pun berjalan, berjalan, dan berjalan untuk sampai ke kantor perizinan. Setelah sampai di kantor perizinan, Yusuf disambut dengan ramah oleh seluruh petugas yang bertugas. Tapi ketika mendapatkan berbagai dokumen yang harus disiapkan, ia sempat menyerah. Namun, petugas memberikan penjelasan dengan sangat baik dan juga mudah dimengerti. Setelah beberapa hari, Yusuf membuat kemudian melengkapi dokumen, ia pun kini mendapatkan surat izin. Nah, Yusuf ternyata belajar tentang bagaimana disiplin, bertanggung jawab, juga menghargai diri sendiri. Berita Yusuf ini berhasil mengurus surat izin sendiri didengar oleh seluruh penduduk negeri abrakadabra. Yusuf yang dahulu dicemooh kini dikenal sebagai sang pelopor. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Halo Kak Cit. Salah ini ada Kak Cut atau Kak Cit? Kak Cit ya. Oke, tadi ceritanya menarik sekali. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya pesannya mengurus izin ya, tapi bisa disesuaikan dengan anak-anak. Jadi ada penyihir jalan pintas, terus itu kan berupa hambatan ya. Jadi cerita yang menarik tuh biasanya ada tujuannya apa, hambatannya apa, solusinya apa, dan ini cukup jelas sekali ya dari sisi alur ceritanya gitu. Kemudian sama jadi ini tadi ada lagu-lagunya bikin sendiri ya, Kak? Iya, kalau lagunya saya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Ini sehari-harinya apa ya? Ada guru apa? Sehari-hari
Iya kak, saya guru taman kanak-kanak. Oh, dan juga pantesan, jago ya bikin lagu biar anak-anak lebih tertarik ya. Oke, selamat, ceritanya menarik banget. Oke, selamat ya kak ya. Selamat kak Cid. Halo Kak Citra. Halo Kak Citra. Halo Kak. Iya. Kak Citra, terima kasih atas ceritanya, luar biasa. Salah satu keberhasilan pendongeng itu adalah menjaga mood anak gitu kan, untuk terus mengikuti cerita. Nah, tadi apa ekspresi menyeramkan itu tidak harus disampaikan dengan muka yang menyeramkan kan ya? Dan itu Kak Citra berhasil untuk menyampaikan itu, terbukti Pak Aldi itu tertawanya lumayan lepas gitu. Artinya Kak Citra sudah berhasil dalam hal ini gitu kan. Tapi di sisi lain Kak Citra, kadang-kadang kalau kita membuat cerita tuh kalau waktunya mepet suka kadang-kadang pakai istilah-istilah atau nama-nama karakter yang asal tembak aja gitu loh. Asal ketemu tanpa dipikirkan, padahal itu kesannya seperti dipaksakan kayak gitu. Nah itu kayaknya harus butuh banyak latihan. Baik, terima kasih Kak Citra. Iya. Terima kasih Kak. Iya Kak Citra, senang sekali bisa menyaksikan Kak Citra di final ini. Setelah kemarin juga menyaksikan juga di videonya. Ini ada peningkatan sih. Saya senang sekali karena di video dengan di sini powernya lebih naik ya sekarang. Dan saya melihat ada kreativitas di background, walaupun ini live tapi masih juga berupaya untuk membangun kreativitas sehingga itu juga membantu saya untuk bisa menilai. Makasih Kak Citra dan juga terima kasih, mudah-mudahan semakin sukses sebagai guru dan juga pendongeng. Amin. Dadah. Ya itu. Sama-sama. Terima kasih Kak Citra. Dadah. Aduh, kalau ngelihat gunung, sawah. Iya, gitu keren itu, ya. Pengen gitu ya, berada di sini. Pengen ini apa, panen. Pengen pengen jadi kebo gitu ya. Gitu ya. Tapi berarti kalau misalnya penampilan live gini tuh harusnya bajunya harus beda dengan ini ya, harus apa backgroundnya ya, biar dia lebih kelihatan ya sebenarnya. Iya. Jadi pas waktu warna hitam itu kan topinya nggak kelihatan gitu. Nah, tapi ya yang penting ceritanya bisa kita tangkap ya. Yang penting ketawanya sih tadi lucu. Oh tidak, ini muka serem tadi itu. Ketawa, terhibur, Mas Anas tertawa karena tertawa Mas Anas. Oke, kita lanjut ke peserta terakhir. Inilah Kak Setiawati, apakah sudah berada di panggung? Hai Kak Setiawati. Wah, suaranya coba dites dulu, panggilan kakak siapa? Bunda Wati. Saya nebak Bunda Wati pasti guru TK. Tahu. Kan Bunda gitu ya, Bunda Wati. Bunda Wati sudah siap? Oke, peserta terakhir nomor 10 inilah Kak atau Bunda Wati. Kamu dipanggil Kak. Wah, senang sekali bertemu dengan Bunda Wati. Ayo duduk yang rapi ya. Kali ini Bunda akan mendongeng untuk kalian dengan judul Enggi Izin Dong. Nah anak-anak hebat, di Pulau Kalimantan tinggallah tiga ekor hewan yang sudah lama bersahabat. Mereka adalah... Aku Enggi, aku seekor burung enggang. Aku Uut, aku seekor pasu. Aku Toton, aku seekor orang hutan. Nah anak-anak juga ini tadi tiga ekor hewan yang ada di Kalimantan. Pada suatu hari
Di pagi yang cerah, matahari mulai bersinar. Ini ada KPI nih. Rupanya sudah pagi ya. Uut, bangunnya pagi. Hah? Teman-teman juga bangunnya pagi ya? Mana ya sahabat Uut, Enggi dan Tatan? Teman-teman lihat. Handphone lagi kayaknya dia nih ya. Anak-anak hebat, rupanya Uut bangunnya pagi dan mencari sahabatnya Enggi dan Tatan. Rupanya di sebelah sana ada siapa, ayo? Ya, benar, Tatan. Ngantuk. Hah? Sudah pagi, pantas saja Tatan lapar. Tatan mau cari makan, ah. Anak-anak hebat, rupanya Tatan bangunnya pagi dan lapar lalu mencari makan. Kira-kira bertemu nggak ya dengan sahabatnya? Kita lihat yuk. Wah, itu Tatan, sini. Wah, Uut, aku lapar nih, aku lagi makan. Lihat nggak sahabat kita Enggi kemana ya? Iya, nggak lihat kemana ya? Anak-anak hebat, wah kemana ya si Enggi? Rupanya di sebelah sana ada apa tuh? Kita lihat yuk. Wah, ada apa itu? Manusia-manusia masuk ke sebuah gedung. Wah, Enggi mau tahu ada apa ya? Coba Enggi lihat. Wah, oh ya. Mereka sedang mengurus izin rupanya. Waduh, Enggi belum izin. Enggi bisa dicari oleh Uut dan Tatan. Enggi terlalu jauh terbang. Nah, anak-anak hebat, pastinya Uut dan Tatan tadi kan mencari Enggi. Gimana nih? Kita lihat lagi yuk. Uut khawatir nih, kemana Enggi? Iya, kemana nih Enggi? Kita panggil yuk, Enggi. Enggi, kemana sih? Di mana? Wah, Enggi datang nih. Maaf teman-teman, Enggi sudah pergi jauh. Tadi Enggi ke kota melihat ada gedung besar. Di sana manusia banyak masuk ke gedung itu. Rupanya Enggi lihat semua sedang mengurus izin. Enggi lalu ingat, Enggi tidak izin. Maaf ya, kalian pasti khawatir. Kita pasti khawatir. Iya nih, makanya izin. Iya. Enggi akan izin. Maaf ya, Enggi tidak akan mengulangi lagi. Nah, anak-anak hebat, jangan lupa izin ya. Kalau kalian pergi, bilang sama ayah bunda di rumah atau orang yang ada di rumah agar kalian tidak dicari-cari. Ingat pesan bunda, jangan lupa apa? Ya, izin. Oke, semoga dongeng bunda bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bunda Wati. Ya, Masya Allah, senang juga ketemu dengan Bunda Wati. Jadi Bunda Wati, kalau misalnya nih, saya yakinlah kalau soal menangani anak-anak, Bunda Wati sebagai guru PAUD sangat mumpuni, sangat hebat, sangat jago. Tapi ada anak-anak yang tipe mendengarkan dongeng itu kita bikin mudah jadi 3 golongan. Kalau golongan yang pertama adalah anak-anak yang mempunyai kekuatan visual. Maka ketika Bunda Wati mendongeng, matanya pasti akan melotot tuh melihat gerakan Bunda Wati yang atau hiasan yang menempel di tubuhnya. Ada yang kedua, tipenya yang
auditori. Dia punya kuat nih pendengarannya. Nah, anak yang seperti ini mungkin nanti Bunda Wati gak akan bisa untuk menangani dia, mesti duduk manis dan menyaksikan Bunda Wati mendongeng. Dan ada jenis yang ketiga Bunda. Nah, ini kayak belatung nangka nih, gak bisa diem ya. Kayaknya jumpa, iya. Kayaknya jumpa litan Bunda. Itu adalah anak-anak kinestetik. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan gerak tuh sungguh luar biasa. Jadi ketika Bunda Wati meminta mereka untuk anak-anak siap duduk yang manis karena Bunda mau bercerita, wah Bunda bisa putus asa. Karena dia sama sekali gak akan mau duduk manis. Tapi ketika Bunda ngetes nih, ngasih pertanyaan, dia pasti bisa jawab. Karena memang dia memberikan telinganya mendengarkan. Jadi mungkin pesan saya, teruslah semangat menghadapi anak-anak yang gak bisa duduk manis. Begitu ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Bunda Wati. Oke Bunda, nah saya tadi cukup terhibur membayangkan kalau saya jadi muridnya Bunda gimana. Kok kayaknya seru banget diceritain gitu. Dan saya mau terima kasih lagi ke Bunda, soalnya Bunda dengan bangga mengenakan aksesoris khas Kalimantan. Terus tadi hewan-hewan yang diperkenalkannya hewan-hewan Kalimantan. Dan itu sangat menarik sekali nih buat saya gitu. Terima kasih Bunda. Dan sama satu lagi, saya suka tadi karakternya diberi nama. Jadi kebanyakan ada yang bikin cerita hewannya si gajah, si kucing, si monyet. Tapi tadi Bunda memasukkan nama di masing-masing hewan tersebut. Jadi itu cukup menarik buat anak-anak. Dari saya itu saja Bunda, tetap semangat. Dan semoga bisa terus menginspirasi murid-murid di sekolah ya Bunda ya. Terima kasih. Halo Bunda Wati, apa kabar? Wah ini Kalimantannya. Di mana nih di Kalimantannya nih? Di daerah mana nih Bunda Wati nih? Di Kalimantan di Samarinda. Oh, di Samarinda. Berarti sama ya Marinda dia ya. Oh, jadi ini sama ya, enggak mungkin sama ya. Oh, iya. Bunda Wati tadi ini saya sangat berterima kasih ya Bunda Wati sudah mengikuti kegiatan ini dan juga memberikan warna yang sangat menarik ya terkait dengan dongeng urus izin sendiri itu mudah. Nah, tapi saya tertarik nih dengan Bunda Wati kan sebagai guru TK. Berarti kan sering banget ya melakukan dongeng ke anak-anak. Nah, kalau untuk materi izin ini apakah materi yang pertama kali dibawakan atau memang sebelumnya sudah pernah menggunakan materi terkait dengan izin ini untuk disampaikan ke anak-anak, Bunda Wati? Kalau untuk tokohnya itu sudah sejak 2012. Tokoh tadi itu ya? Iya, jadi tokoh itu selalu saya pakai sampai detik ini. Jadi sudah 12 tahun ya, kayaknya 12 tahun. Sementara ada sih dua tokoh lagi, anak manusia itu dua, namanya Lulusi. Tapi gimana ya, saya kurang tertarik dengan Lulusi. Tokoh buatan sendiri kan? Kurang tertarik, tapi saya lebih senang ke arifan lokal. Oh gitu. Inilah yang selalu saya bawa kemana-mana. Sampai tahun lalu saya menang tas dongeng Tokopedia. Wah, luar biasa, keren. Nah, tapi kalau materi tentang izin ini baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya mengantar izin? Baru pertama ya? Kalau materi tentang izin ini itu baru sekali dan belum pernah saya. Belum pernah? Untuk layanan Jakarta. Wah, luar biasa. Nah, saya penasaran nih Bunda Wati. Tantangannya apa sih ketika diminta untuk menceritakan atau mendongengkan terkait dengan izin ini, Bunda Wati? Tantangan tersulitnya apa nih yang Bunda Wati hadapi nih ketika membuat cerita terkait dengan izin ini? Tantangannya waktu aja sih, memanage waktu karena saya banyak punya banyak kegiatan. Kebetulan ini barengan dengan lomba jambore juga kan, jambore guru hebat itu. Oh. Akhirnya saya kemarin sempat tertunda, alhamdulillah diperpanjang. Akhirnya saya ikut. Oh, gitu.
Baik Bunda Wati, terima kasih, selamat, semoga sukses selalu Bunda Wati. Amin, amin, amin ya Allah. Baik Bunda Wati bisa meninggalkan Zoom-nya, terima kasih. Sukses sekali lagi. Duanya enggak mau ngomong. Iya. Khusus buat Bunda Wati semuanya ngomong. Boleh ya. Bun, saya penasaran Bun. Kalau ada anak-anak yang nanya ke Bunda, Bun, masa monyet bisa ngomong? Masa burung bisa ngomong? Masa kambing bisa ngomong? Jawabnya gimana? Jadi ini kan boneka. Yang membuat dia ngomong adalah suara Bunda. Biasanya Bunda saya selalu ngomong. Tapi pernah juga sih Kak, dengar suara Andy yang keras itu nangis. Ada yang nangis, akhirnya saya bukain. Ini loh tangannya Bunda, ini Andy. Jadi itu suaranya dari suara Bunda, akhirnya dia berhenti menangis. Oke, Bunda ini yang terakhir ya, biar gak lama-lama juga ya. Bunda Wati, tadi seperti Kak Dian tadi sudah sampaikan bahwa ini membawakan tokoh-tokoh yang khas dari Kalimantan. Jangan lupa untuk terus disosialisasikan sehingga bisa menjadi tokoh-tokoh menarik ya nanti ya. Terima kasih. Dadah. Dadah Bunda Wati. Oke, boleh keluar ya? Ya, boleh banget Bunda Wati. Ya, alhamdulillah 10 peserta sudah tampil semua dengan baik. Dan tadi yang terakhir ditutup dengan kearifan lokal, yaitu tokohnya adalah tokoh di daerah peserta. Ini sangat luar biasa dan senang sekali karena final Lomba Mendongeng bersama Layanan Jakarta DPMPTSP ini berjalan dengan baik. Senang sekali dan kita sudah menilai, berarti kita sekarang menghitung. Saatnya berantem. Jangan. Menang siapa pemenangnya? Jangan. Saatnya kita sekarang menghitung nilainya. Saatnya peserta berdoa. Benar. Saatnya peserta berdoa dan saatnya kami bekerja ya. Baik, kita tunggu dan sambil menunggu kita saksikan Kak Migdat. Wah, seru-seru banget pendongengnya. Lucu-lucu, keren-keren. Pokoknya semua peserta dari peserta pertama sampai peserta terakhir. Seru-seru ya? Seru. Kita ucapkan selamat yuk. Selamat untuk para peserta. Selamat untuk para peserta. Yeay. Icel, ngomong-ngomong tentang urus izin sendiri mudah, kita nyanyi yuk. Oke. Kak Migdat, aku mau main. Tapi Kak Migdat jangan bilang Bunda ya. Loh. Kok jangan bilang Bunda? Kalau mau main itu harus izin. Izin? Gak mau ah, takut. Gak boleh takut. Takut. Enggak. Nih, dengerin Kak Migdat ya. Tak ada yang susah, karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Perlu kerja sama seperti pejuang. Tak mundur selangkah, ayo berjuang. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Nah, gimana? Icel udah tahu kan? Tahu. Nah, gitu dong. Kita harus mengedepankan urus izin sendiri karena mudah.
kita mundur selangkah. Ayo berjuang, urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Salah satu ya yang membuat saya mungkin menginginkan bahwa memang Kak Awam ini kan ikonik banget ya di dunia dongeng, apalagi punya kampung dongeng. Tapi jangan sampai semua orang yang ingin jadi pendongeng menjadi Kak Awam. Mereka itu mesti punya ciri khasnya sendiri. Karena kalau pengen jadi Kak Awam gak akan bisa jadi Kak Awam. Maka jadilah diri sendiri, itu yang pertama. Kemudian saya punya angka cukup tinggi di 4 peserta nih. Kemudian kenapa saya memberikan nilai tinggi untuk peserta yang ini? Karena dia menarik mulai dari opening aja udah menyenangkan. Dan penguasaan dongeng dan nyanyi. Kalau memang suaranya gak bagus, mendingan jangan nyanyi. Karena mending nari. Karena mending itu, nari tadi ya, bagus ya dia nari ya. Karena fals itu mengganggu loh. Jadi kalau memang menyanyi, saya tuh menunggu banget kalau memang dia suaranya baik. Nah, kemudian yang lainnya itu saya juga suka sama yang menggabungkan unsur budaya di situ. Iya. Menarik tuh. Unsur budaya. Jadi udah dapat 4 ini kan, tapi emang 4 mesti milih 3 ya. Iya. Jadi saya ngikut juga lihat nilai akumulasi dari teman-teman yang lain. Silakan Kak. Iya. Kalau Mbak Saras menekankan tadi kalau enggak bisa nyanyi, maka ya jangan nyanyi gitu ya. Mungkin ada potensi yang lain mungkin gitu kan. Yang ditonjolkan yang itu justru talentanya yang mana. Nah, saya lebih ke teknis aja. Teknis yang pertama adalah kalau nggak bisa apa membawa peraga itu harus betul-betul dia harus terlatih betul. Bahkan tadi saya sempat melihat juga ada beberapa yang sebenarnya kalau dia lepas dari peraga malah bagus sebenarnya. Iya ya tadi ya. Seperti jadi itu. Dia ribet sendiri sama peraganya tadi ada ya. Kemudian ada 3 unsur yang bisa mendukung dia bisa menjadi nilai yang sangat tinggi. Yang pertama adalah dari setiap bagian-bagian cerita itu harus bisa memberikan 3 hal tadi. Yang pertama adalah memiliki nilai pesan. Pesannya itu harus sampai. Jadi pesan itu tidak selalu harus di akhir, tapi di setiap bagian harus ada. Yang kedua adalah interaksi. Karena interaksi ini penting. Anak itu jeda konsentrasinya kan nggak lama tuh. Nah, maka perlu adanya interaksi. Nah, itu kelihatan mana yang benar-benar bisa mengajak kita secara emosional itu berinteraksi dengan cerita yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pesan interaksi sama kejenakaan lucu. Itu tuh menarik. Karena dunia anak adalah dunia kegembiraan, kebahagiaan. Maka harus diberikan pesan-pesan dari sebuah kebahagiaan yang dibangun oleh si pencerita. Saya pikir itu sih Mas Abu. Nah kalau Kak Dian gimana Kak Dian? Menarik ya? Saya dulu. Iya kalau saya sih terakhir tadi. Aja. Bisa aja, tinggal menyadur semuanya. Menyadur semuanya ya. Kesimpulannya gitu. Kalau dari saya sih, saya tadi concern di masalah cerita. Banyak yang bangun karakter tapi dia tidak menemukan, jadi kalau karakter tuh harusnya kalau hewan ya hewannya diberi nama gitu ya. Terus terus kalaupun misalnya, dia tadi banyak yang tokohnya itu anak kecil, anak-anak. Tapi karakternya tuh rata-rata mirip
gitu. Jadi karakter anak itu harus misalnya dibuat dia cengeng atau dia dibuat pemarah atau apa gitu. Nah, kemudian ada hambatan-hambatannya itu jangan tiba-tiba langsung berhasil aja kan, justru yang sesuatu tuh yang menarik tuh biasanya ada adventure-nya kan, ada dia ada hambatan satu misalnya berhasil terlewati, terus ada hambatan dua, itu jauh lebih menarik kalau bikin cerita. Kemudian juga saya tadi concern, dari tadi saya udah meremelek aja ya gitu, jadi kalau merem tuh sebenarnya mau dengerin kalau dari audio itu oke atau enggak gitu ya. Terus kalau misalnya pas melek tuh saya sengaja nggak fokus ke suaranya, saya lihat penampilannya gitu. Jadi kan kalau kita mendongeng tuh harus seimbang ya, antara audio visual tuh harus sama-sama menarik gitu. Dan oh iya, dan ada satu lagi nih Kak, kalau misalnya menurut saya kalau dari cerita itu pendongeng itu harus memikirkan durasinya. Jadi di setiap bagian durasinya harus pas nih. Karena ada bagian yang kayak kepanjangan terus dan itu masih di bagian itu terlalu lama gitu sih. Kalau dari saya sih itu aja. Jadi juaranya udah ada? Pastinya. Pastinya ya. Ada. Tapi sama saya pribadi. Empat juga. Empat juga. Empat juga. Lima kayaknya. Lima. Tapi kayaknya menarik kalau dari Kak Sarif ya, kayaknya Kak Sarif punya penilaian tersendiri kayak dibanding kita berempat. Beneran minta terakhir. Gong. Yang pasti saya sudah punya juaranya. Enggak punya juaranya. Sudah ya? Udah punya. Oh, udah punya. Karena catatannya begini. Meskipun dongeng itu kita tidak harus memaksakan pesan itu diterima atau tidak oleh anak gitu kan. Tapi karena ini lomba, harus ada sisi nilai yang memang harus disampaikan melalui kegiatan ini. Nah, jadi dari sekian banyak cerita yang ditampilkan itu, tentu saja ada beberapa cerita yang tadi saya catat itu yang memang relevan dengan program layanan di Jakarta ini, begitu. Nah, satu lagi, kalau catatan saya ini untuk penilaian lebih kepada originalitas penampilan. Ya, jadi kadang-kadang kita sudah bisa tahu nih. Kita sudah bisa tahu peserta yang memang terlalu memaksakan dirinya dengan peserta yang mengalir begitu saja. Jadi kita sudah tahu itu. Nah, jadi yang punya karakter tuh udah terlihat ya. Betul, tapi tidak cukup dengan karakter Kak Aldi sebetulnya. Kenapa? Ini orang-orang yang punya bakat secara alami tapi kalau tidak diasah juga sepertinya tidak akan jadi apa-apa. Persiapannya ngaruh juga betul, ya. Betul, betul. Begitu. Kalau saya sih tadi yang paling penting tuh buat saya mah ininya ya, apa materi ceritanya tuh yang paling penting. Yang paling penting ada urus izin sendiri itu mudahnya. Dan kalau saya lihat tadi 10-10-nya ada, jadi 10-nya pemenangnya kayaknya. Lebih banyak. Jadi semua pemenang kalian. Benar, memang pemenangnya 10 kan? Jadi kita milih udah milih 3 ya, milih 3. Yang terima hadiah 3. Yang terima 3. Oh yang menang iya. 10. Ini saya nilainya semua sama nih kayaknya nih. Kalau begitu ini kameranya masih terus apa tidak? Coba kita cek dulu nih. Cek dulu ya. Heeh ya. Cek urutan ya. Waduh. Baik, ini sudah waktunya kita untuk menyampaikan pengumuman siapa yang masuk tiga besar dari mulai juara 3, juara 2, dan juara 1. Wah, ini kita langsung umumkan saja ya. Oke, dan inilah 3 terbaik dari mulai juara 3, 2, dan 1. Iya, juara ketiga dengan total nilai 1.623 diraih oleh Hilmi Ramadan. Kita berikan tepuk tangan. Seneng banget gue. Alhamdulillah, terima kasih untuk layanan Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk tim-tim yang udah bantu, dari teman-teman, orang tua juga, masya Allah, tetangga juga udah doain. Juara kedua dengan total nilai 1.692 diraih Agung Rahmat Ripani. Wow. Alhamdulillah. Halo.
Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini. Pokoknya pulang dari sini, anak-anak papi semuanya, nanti kita makan bareng-bareng ya. Kita makan enak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan juara pertama dengan total nilai 1703 diraih oleh Rizky. Wow. Yeay, alhamdulillah. Iki menang, Ma. Alhamdulillah. Selamat para pemenang dan semoga terus bisa memberikan manfaat melalui dongeng. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Dan sampai di sini perjumpaan kita telah menilai semua finalis lomba mendongeng layanan Jakarta dan ini tingkat nasional. Tentu saja bahwa mendongeng adalah merupakan kegiatan yang sangat positif dan harus diterapkan di berbagai lini di kegiatan di masyarakat. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi semua dan kami semua dewan juri dan semua panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, dewan juri dan tentu saja semua panitia yang tergabung. Terima kasih. Dadah. Bergandengan ame pacar nonton koboy, beli karcis tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi terpaksa beli cabutan. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan, kaya nyonye dan tuan di gedongan. Pengen beli minuman, kantong kosong gelondangan, malu ame tunangan kebingungan. Film abis terpaksa aye nganterin, masuk kampung keluar kampung kegelapan. Patu baru baru aja dibeliin, dasar apes pulang-pulang nginjek gituan. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan, kaya nyonye dan tuan di gedongan. Pengen beli minuman, kantong kosong gelondangan, malu ame tunangan kebingungan. Malam minggu, malam minggu, malam minggu, malam minggu, malam minggu, aye pergi. Malam minggu, malam minggu, malam minggu, malam minggu aye pergi ke bioskop ame pacar. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan, kaya nyonye dan tuan di gedongan. Pengen beli minuman, kantong kosong undangan, malu ame tunangan.
kebingungan, 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 kebingungan. Follow Instagram @layananjakarta.